apa-apaan ini? Sini. Aneh udah siap-siap serabat serobot aja ini kayak OLED. Diam situ. Giliran aneh. Beli toge di Taman Mini. Bila dari sorge, aneh datang nih. Ya Allah. Maaf ya Wan ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau buat jenilam, jangan jatuh dari pintu. Jatuh dari helikopter aja aneh, gak berani. Nih. Lihat ada apa nih. Paling gagah binatang singa, paling cakep binatang unta. Terimalah ini aneh punya bunga. Sebagai tanda aneh punya cinta. Paling bunga plastik. Paling bekas hajatan itu disatu-satuin. Kang Danar, Kang Jaya sama Nesa jadi nikah. Duit 11 juta yang nemuin Kang Jaya. Tapi kenapa tuh Cenesa yang nemuin Kang Jaya terus duit nanti kita tidak dapat gitu. Ini Nesa yang berapa namanya? Sekarang ya aku menanya begitu kan ya. Yang nemuin Kang Jaya siapa tuh ya? Aku begitu kan ya? Ya udah berarti aku yang dapatnya begitu kan ya. Dan mohon maaf atuh ya ini teh mau minggir-minggir begitu kan ya. Soalnya ini pengantin baru mau lewat begitu kan ya. I'm so sorry. Awas pengantin. Bohong tuh percaya Yen mah. Hai. Udah Neng di luar aja. Malu artinya kalau misalkan di luar nanti dia ada orang begitu kan. Kita di dalam aja, ayo. Hai begitu kan, ayo. Kok? Apa Mang Jaya bakal bahagia ya nikah sama Binesa? Tapi, apa Mang Jaya malah milih nikah kalau sekarang dia sedih? Bingung. Kenapa atuh ya ini teh kalian pada ikut-ikut ya? Tidak boleh atuh ya. Ini teh kamarnya khusus pengantin begitu kan ya. Cuman aku sama Kang Jaya berdua begitu kan ya. Cenesa teh beneran sudah nikah sama Kang Jaya? Iya atuh ya benar begitu kan ya. Mana? Mana coba lihat. Hah? Mana? Bohong Cenesa teh, itu buktina di tangan tidak ada cincin nikah. Di mana-mana orang nikah tuh pasti ada cincin nikah di sini. Aduh Cien ya, kalau misalkan diperpanjang alias ya, kalau misalkan diceritakan itu teh jadi panjang kali lebar kali tinggi alias jajaran-jajang begitu kan ya. Ah, tadi itu kan darurat begitu kan ya. Jadi tidak bawa apa-apa begitu kan ya. Jadi ya boro-boro untuk tukar cincin begitu kan ya. Ya kan ya? Ya kan Jaja? Iya. Enggak. Maksudnya ya, maksudnya ya. Kita mulai akadnya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau Jaya Sujaya bin Tatang Sumarna dengan Nesa Hernesa binti Encep Suminta yang walinya diwakilkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Jaya Sujaya binti Tatang Sujaya begitu kan ya. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Maaf Vanessa, yang jawab Pak Jaya. Maaf. Ada. Silakan Pak, diulang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana saksi, Sa? Sah. Terus kenapa tuh ya kalian masih ada di sini begitu kan ya? Kan kita mau berdua-dua begitu kan ya, mau berlokal-lokal begitu kan ya, suatu pergi begitu kan ya. Suami aku tuh sudah ngasih kode ya, masuk ke kamar duluan begitu kan ya. Udah gimana ya, aku taruh cantik begitu kan ya, harus masuk-masuk sekarang. Suatu kalian mau diam di sini begitu kan ya. Kan dia mau kemana ya? Wah, ini mah pasti ada yang tidak beres atuh. Aku tak lupa begitu ya, I'm so sorry, I'm forget begitu kan ya. Kalau Kang Jaya lagi berhalangan,
Maksudnya akunya yang lagi dapat begitu kan ya. Jadi tidak bisa berlope-lope begitu kan ya. Ah, kalian tak kenapa ya nggak pergi aja begitu kan ya. Kan di sana teh di lapangan teh lagi ada acara ya. Ayo teh, kita ke sana, kan ada acara. Nah iya betul atuh ya. Aku juga beristirahat capek begitu kan ya, lagi berhalangan ya. Dan sesuai begitu kan ya. Dan mah yakin dah. Ini teh pasti ada yang tidak beresnya. Pokoknya namanya teh harus cari tahu. Itu lihat Ucup. Si Ucup buru Ucup Maya. Kenapa itu memang kamu malah tidur di situ begitu kan ya? Saya tak nggak tahu, Bi. Gini aja, kamu sekarang suruh pindah ke kamarnya yuk. Hari ini aja deh. Hari ini biarin Mang Jai tidur di sini dulu. Mungkin capek. Besok baru tidur di kamar Binesa. Oh gitu ya. Jadi kalau begitu besok aja ya Bibi ngomong sama mama kamu begitu kan ya. Yaudah mati istirahat aja ya. Suka cukup tidur ya. Saya kasihan sama Mang Jaya. Dia pasti gak bahagia. Lu juga sehari nikah, disuruh pindah kamar. Janessa kan udah nikah sama Kang Jaya, terus Janilan gimana ya? Allah, ternyata kalian teh lagi pada gibah, ha? Saya teh yakin pisannya kalau pernikahan Janessa sama Kang Jaya teh tidak akan bertahan lama. Soalnya di jarinya Cenesa juga tidak ada cincin atuh. Aduh, Den. Baru juga lebaran kamu mah. Udah mulai gibah aja. Gak boleh, dosa. Ih, boleh atuh. Ini kan udah gak bulan Ramadan gitu. Ya tetep aja gak boleh. Dosa hukumnya teh. Tapi ini teh bukan gibah, Im. Fakta, yang teh lihat sendiri. Kalau Kang Jaya teh tidak tidur sama Cenesa. Yang ada teh Kang Jaya malah tidur di kamarnya Ucup. Hah? Beneran? Oh, saksinya kan banyak. Mana saksinya? Ah, itu kan kata kamu. Oh, bisa. Ih, kamu teh menit tidak percayaan atuh. Ngapain ya teh bohong? Bener. Ya, Cien. Daripada gibahin pernikahan orang, mending gerak cari calon suami, gerak. Biar gibahin pernikahan sendiri. Olo. Ih, kamu teh berani taruhan sama Yayan, ya? Sok siapa kau nama? Kalau kalah kamu teh harus bayarin cicilan skincare-nya Yeyen sama cicilan panci. Tah, Yeyen teh yakinnya Kang Jaya sama Cenesa tidak akan bertahan lama. Jangankan sebulan, seminggu juga nggak nyampe pasti bubar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jauhkanlah Baim dari mulut gibahnya Cien, ya Allah. Amin. Berikanlah Baim kesabaran, ya Allah. Amin. Hindarilah Baim dari segala fitnah. Amin. 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 Gimana begitu kan ya? Apa gini? Aduh, gimana? Aduh, ini gimana tuh? Aduh, bocor. Ini kenapa sih? Aduh, Ucup. Ini itu minyaknya ngajak berantem begitu kan. Dia tidak bersahabat sama aku begitu kan ya. Papinya kegedean, jadi muntuk-muntuk kecilin nih. Begitu ya, Ucup. Aduh, maaf atuh ya. Tadi teh aku teh mau bikin itu telur buat kamu sama mama kamu begitu kan ya. Tapi kamu ternyata udah bisa begitu kan ya. Alhamdulillah ya, aku jadi tertolong begitu kan ya. Udah di sini deh. Bisa aja yang masak. Ya udah tuh kalau gitu mah kamu yang lanjutin atuh ya. Sekati ya, sak begitu kan ya. Binasa. Petugas kebersihan datang. Yes. Waduh. Halaman bidadari sorge kok kotor sih? Sapuin ah biar kinclong. Yes, salam. Kenapa gak keluar-keluar juga tuh bidadari sorge aneh? Ah, apa jangan-jangan suaranya kurang kenceng? Bersihin ah biar kinclong. Clong. Yes. Waduh, kotor banget nih. Bersih bentar lagi nih. Ayo. Yes, salam. Ente bagaimana sih? Safuannya main lindes-lindes aja rusak dong. Makanya minggir, Wan. Kita mau lewat. Udah yuk. Yes, salam. Intip pade deh. Bocil-bocil. Nggak ada sofan-sofan. Ini orang tua. Minta maaf nggak? Wan Boba.
Ini kan jalan umum. Siapa suruh nyapu di jalanan? Ya salah pakai jawab lagi. Eh, mau aneh safuin kek, mau aneh fel, mau aneh vakum kek, urusan aneh kenapa jadi ente yang repot ente? Kita ini mau ke rumah Ziva tahu. Ah, nggak ada ente. Aneh halangin, mau apa ente? Ya, mau apa ente? Ya salah. Anak zaman sekarang ada pendidikan, ini ada hormat-hormatnya sama orang tua. Eh, kamu kenapa berhenti? Ayo, lari lagi. Biasanya kamu ngajakin papa balapan. Capek apa? Kenapa? Kamu capek mikirin Tasya. Apa-apaan sih? Nino, papa itu juga pernah muda. Kalau kamu jadi laki sejati, kalau kamu suka sama Tasya, kamu bilang sama dia. Kalau kamu diem aja, dia nggak akan tahu. Males banget suka sama cewek kayak gitu. Bener nih, males sama Tasya. Iya, serius. Ya udah, kalau gitu kita jogging lagi aja. Biar semangat ya. Harus semangat dong. Kamu kemana kan anak saya? Kalau kamu berani sentuh anak saya, kamu berurusan sama saya. Minggir kamu. Apaan kamu? Anak saya nggak pulang dari kemarin, pasti ada hubungannya sama dia. Kamu jangan marahin anak saya. Nino, kamu tahu di mana Tasya sekarang? Enggak, Pak. Om, ini Om bisa lihat, Om. Saya dari kemarin nggak telepon atau WA-an sama dia. Kalau sampai hilangnya anak saya ada hubungannya sama kamu, saya pastikan marah. Saya sudah nggak peduli apapun. Nyata menunggukan apa tuh ya, Kang Jayate nggak keluar-keluar begitu kan ya. Lama banget atuh ya tidur di tempat yang ucup. Aduh, apa nggak bosan atuh ya Kang Jayate di situ terus begitu kan ya. Iya, Ucup mau main. Ucup, kenapa gimana? Mau main? Ntar dulu atuh ya. Ini kamu tuh harus bantuin Bibi atuh ya. Kamu harus ngomong itu sama mamang kamu. Kenapa atuh ya semalam nanti tidurnya di kamar kamu, nggak di rumah, di kamarnya begitu kan ya? Kan Bibi kan udah nikah sama Mang Jaya. Jadi bilang aja sendiri, jangan lewat saya. Udah, gitu ya. Coba main dulu. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, begitu kan ya. Aduh, gimana atuh ya ngomongnya atuh ya. Cik Yayan kenapa masuk tiba-tiba begitu kan ya? Punten Cenesa, tadi Yayan teh udah baca salam tapi di depan gitunya. Cie Cenesa, pasti semalaman tehnya tidak tidur bareng sama Kang Jayanya. Ih, kelihatan pisan atuh. Udah ngaku aja. Atuh ya, kalau misalkan Cie Yayan cuma datang untuk ngeledek aja, mendingan pergi aja begitu kan ya. Ulu-ulu Cenesa. Justru itu, Yayan tehnya sampai tidak bisa tidur semalaman mikirin Cenesa. Mau ngasih solusi yang terbaik itu buat Cenesanya. Maksudnya gimana begitu kan ya? Tah, solusinya teh. Kang Jaya teh diajak honeymoon. Honeymoon? Ha, tuh ya boro-boro begitu kan ya diajak honeymoon. Ini orangnya juga tidak mau tidur sama aku begitu kan ya. Berarti ini mah masalahnya teh bukan antara Cenesa sama Kang Jaya tuhnya. Terus maksudnya gimana tuh ya? Tapi adanya orang ketiga. Maksudnya? Ada perempuan lain begitu kan ya? Adanya Ucup. Ucup apa hubungannya gitu kan ya? Ngapain sih? Ucup. Udah siap belum tarung sama orang keren kayak gue? Hah? Kita gak ada kepentingan juga buat tarung. Ini kita gak ada masalah apa kok. Ah, yang begini nih. Gue gak demen, lo kurang seru Cup, kurang anak muda. Jelas ada alasan Cup, lo kan muridnya Ko Along. Nah, gue pengen jajal skill lo, kalau emang menurut gue lo cakep, lo keren mainnya. Ntar gue belajar sama Ko Along, gue angkat Ko Along jadi guru gue. Di mana-mana, guru yang angkat murid, bukan murid yang angkat guru, gak ada sejarahnya. Kagak bisa diangkat deh. Yaudah kalau kagak bisa diangkat, tak gue gendong deh. Ah, udah deh, gue tahu, lo pasti udah nungguin serangan gue kan?
Wah, kadang-kadang lu suka ngadi-ngadi, Cuk. Kang, udah belum, Kang? Cepet, Kang. Kang. Tuh, mana nih, Kang? Pinggir, Kang. Sebentar.